Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di channel Moto Popo. Ihir. Pagi ini kita akan menelusuri jalanan dan eksplor lagi seperti biasanya. Kebetulan ada acara di salah satu komplek mewah. Jadi kebetulan ada keperluan di salah satu komplek mewah yang ada di kota Semarang, yakni Geraha Padma. Komplek mewah tapi yang kalau ada suara pesawat itu lumayan banter suaranya. Oke, kita akan langsung luncur saja tanpa lama-lama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar THR? Apakah hilalnya sudah tampak, guys? Apakah THR-nya sudah pada cair, guys? Semoga yang cair, buat yang belum cair, semoga yang udah cair bisa bermanfaat buat keluarga, buat kegiatan berlebaran kita semua. Amin, amin. Ini kita belok kanan guys, masuk menuju ke komplek Geraha Padma, gapura ikonik ini guys. Memang ya kalau perumahan mewah itu melebuni wis ketok aurane, aura resi api. Seperti biasa guys, sambil menyelam minum air, jadi sambil ada acara di kesini, kita muter-muter sambil afirmasi bersolawat. Siapa tahu Gusti Allah kok ngijabahi keinginan kita semua. Semoga kita semua diberikan kesempatan, kesehatan, kepantasan untuk bisa punya rumah di komplek yang bagus kayak gini. Duit tonggo api-api suki-suki. Jadi nih misalkan pas bayaran rumah tuh nulis utang. Saya pikiran model apa aja. Ini tugunya keren sekali guys. Top Marco top. Pengamanan objek vital. Oh iya, di kalau Anda teman-teman pengen berwisata ke Pantai Tirang atau Pantai Maron kalau orang lama bilang, itu lewatnya bisa sini juga guys. Lewatnya itulah ini, nanti lurus terus lewatnya sini. Nah itu di depan ada bundaran, belok kanan lurus lempeng. Nanti akan saya bikinkan video khusus di section selanjutnya biar nggak bingung guys. Ini di samping kiri ada the club, apa tuh namanya, clubhouse-nya, pusat olahraganya Geraha Padma. Di sini ada spot kuliner juga, dakon. Cuman ini kok kita kok masih beroperasi ding guys. Nah di sebelah dakon ada kandang super besar. Ini nggak tahu kategorinya kandang atau penangkaran, tapi banyak binatang rusanya guys. Rusanya akeh banget ya. Wih, ada burung.
Jadi Geraha Padma ini walaupun tempatnya itu mewah kok, ya mewah juga sih, mewah juga, mepet sawah sih. Sebelah sawah bandara itu mepet tambak juga, mepet laut juga. Tapi paling aman guys kalau menurut pandangan saya ini. Jadi sama-sama di dataran rendahnya, MDPL-nya itu sama dengan daerah-daerah pesisir yang lain di Kota Semarang, kayak misalkan Tambak Loro, terus Kaligawe. Secara MDPL-nya mungkin sama kalau prediksi saya loh ya. Cuman ini tok yang enggak pernah rob, guys. Liane iki rob kabeh. Iki paling aman di wilayah ini, di depan sudah memasuki areal pertambakan. Ini di kanan, sebelah kanan ini full tambak-tambak. Mulai tambak bandeng, tambak pokoknya macam-macam lah. Tapi mayoritas bandeng sih sini. Ini nek rono terus tembus endi ya, guys? Aku ora tahu tekan sebelah kono. Iya, ini masih tambah-tambah ini. Nah, ini tembusnya di sini. Oh, tembusnya sini, guys. Oh, iya. Aku tahu. Banyak belajar golf guys, istimewa. Nah, itu tambah enggak di samping sebelah kanan, tak ada pirono. Nah, itu ada banyak apa itu namanya, greenhouse. Itu enggak tahu ditanemin apa, lewat namanya project apa, ditanemin apa. Tapi keren guys, greenhouse-nya kewede banget. Kita coba untuk muter, kita puterin. Ini lewatin di, apakah lewat sini? Oh nggak bisa. Oh bisa, teman, jalannya jelek guys. Kalau yang sini, oh bisa. Nah muter balik lah. Ini banyak rumah-rumah baru yang baru dibangun ini. Tapi ini bentuknya kok satu sama lain beda-beda kabeh ya, guys.
apa memang dulu belinya kapling apa piye? Nah, beda-beda semua lah. Kalau yang di dalam pagar sana itu kok kembar semua, kalau yang di sini kok beda-beda semua. Kita akan coba belok kiri. Padma Boulevard Utara. Oh, ini boulevardnya gini. Boulevard itu lagu itu loh guys. When you left me on that boulevard. Suara aku fals. Iya guys, kalau yang di boulevard gini kayaknya bangunannya beragam banget, macam-macam, enggak satu macam, modelnya bentuknya sakarep-karep sampe gawe pokoknya. Ada helikopter guys. Ya beginilah seni tinggal di Geraha Padma, karena ini jejer wilayah bandara. Bahkan ini kalau misalkan kita ke Pantai Maron itu ya lewatnya runway-nya pesawat guys. Nah ini kalau belok ke kiri ini loh. Nah ini kalau belok ke kiri nanti bisa ketembus ke Pantai Tirang dan Pantai Maron. Nah kita belok kanan karena kita akan balik ke jalan utama. Jadi oleh karena itu daripadanya therefore. Terima kasih sekali sudah menonton video ini. Terima kasih sekali sudah selalu mendukung channel Motopopo ini. Karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk membuat konten-konten yang jauh lebih istimewir. Oke guys, terima kasih banyak. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.